Tahun baru Cina lalu membuatkan teringatkan ibunya yang sudah tiada. Bagaimanakah ibunya menyambut perayaan itu bersendirian? Sebagai anak, tahu dia sepatutnya berada di sisi ibu di saat itu. Namun apakan daya, dia kini di penjara. Bersama saya, Normaira Jamaluddin menyingkap kisah banduan ini. Datang dari keluarga miskin dan membesar tanpa bapa sejak kecil, skrip kehidupan ini bagaikan sudah lengkap sebagai alasan untuk Lim Jun-hyung bergelar banduan. Namun dia yang kini cukup sedar semua itu bukan alasan untuknya terlibat dalam jenayah, apatah lagi bergaul mesra dengan tauke-tauke dadah. Bersama saya, Normaira Jamaluddin menyingkap kisah banduan ini yang terjebak mengedar dadah ketika usia muda gara-gara hendak mendapat duit cepat dengan jalan yang singkat, menjeratnya sehingga merengkuk di dalam sel banduan akhir. Ini dulu masa muda, mungkin kita kekurangan wang masa tu dan mungkin diperdaya oleh orang-orang toke-toke dadah. Jadi kita pun sudah terjebak dalam kegiatan dadah macam ni. Jadi kita pun mula menjalankan kegiatan-kegiatan pada mereka untuk dapatkan wang yang cepat. Saya dari keluarga miskin, masa tu kita kena menampung keluarga juga. Sebab dari kecil saya pun tak ada bapa, cuma mak dengan nenek saya saja. Tak ada, saya satu orang. Anak tunggal. Ketika rakan sebayanya sibuk mencari kolej dan pusat pengajian tinggi bagi menyambung pengajian, Lim Jun-hyung tidak pernah terfikir ke arah itu. Sebagai anak tunggal, malah lelaki tunggal dalam keluarga, yang dia fikirkan hanya bagaimana untuk mencari duit dengan cepat menggunakan cara yang paling mudah. Umur tu masa tu 20 lah. Sebab masa keluar sekolah pun sudah terjebak dengan kegiatan biu. Masa ditangkap masuk dalam penjara, dijatuhkan hukuman mati masa tu pun macam dah tak ada harapan lah untuk masa depan semua. Pun macam gelap gelita sajalah. Ketika dijatuhkan hukuman mati di bawah Seksyen 39 Kurungan B Akta Dadah Berbahaya pada 2010, skrip kehidupannya yang membesar tanpa bapa terus terpampang di depan mata. Kini skrip yang sama terpaksa dilalui oleh anak tunggalnya pula gara-gara kesilapannya mengejar wang dengan cara salah. Lim Jun-hyung menyesal anaknya yang ketika itu baru berusia 2 tahun terpaksa ditinggalkan dan dia akan membesar sepertinya tanpa bapa. Sebab masa dulu dalam BA, bilik akhir dulu, kita pun rasa tak ada harapan sebab masih muda masa tu. Sudah dijatuhkan hukuman mati, tengok ramai pun kawan-kawan sudah digantung semua. Kita pun terasalah hati macam mana. Jadi pun pegawai bagi kaunseling lah untuk kuatkan semangat kita. Biar harapan, bagi harapan, tengok depan. Buangkan yang tak baik macam tu. Nenek saya still hidup lagi, tapi mak saya dah meninggal lah pada tahun 2013. Masa saya dalam penjara lagi. Itu meninggal kenapa? Sebab sakit kanser. Kanser. Ada kanser apa? Ya, kanser. Saya tak tahu panggil apa dekat sini. Tapi ada kanser. So sekarang nenek tinggal dengan siapa? Nenek saya tinggal di rumah orang tua sekarang. Mungkin Tuhan mendengar doa Lim Jun-hyung pada 2015, masa depannya yang disangka gelap gelita menampakkan sinar harapan. Apabila dia mendapat pengampunan Sultan, hukumannya diringankan kepada penjara seumur hayat. Kalau ada peluang, kita akan jasa baliklah pada masyarakat. Sungguhpun Lim Jun-hyung belum tahu bila dia akan dibebaskan, bapa kepada seorang anak yang kini sudah pun berusia 11 tahun. Menaruh harapan untuk kembali kepada masyarakat, terutama keluarganya. Dia benar-benar mahu melihat anaknya membesar di depan mata. Orang-orang yang pernah beri bimbingan pada kita, kita terima kasih kepada dia. So, sepanjang you berada kat penjara ni, siapa yang datang? Adik sepupu saya, isteri saya, anak saya.
Ketika jalan di hadapannya dilihat gelap gelita, Lim Junhyung syukur kerana bimbingan para pegawai penjara membuatkan dia tidak putus asa berharap. Walaupun macam mana suka pun, tapi kena fikirkan yang positif.